Atas. Okey. Ini tak bawah. Okey, ortografik merupakan soalan yang nak kata wajib, tak tahulah. Sebab dari tahun 2004 sehingga tahun 2010, tiap-tiap tahun keluar soalan ortografik yang mempunyai berapa markah? Berapa markah? Tak pernah tengok sebelum ni? Berapa Hakim? 7. Lain? Lain? 8 markah. Okay. Jadi sepatutnya kamu mesti dapat 8 markah. Saya dah ajar, sebelum ni saya lakarkan aja. Sekarang macam mana teknik untuk kita dapatkan jawapan bagi soalan? Okey, kita tengok soalan nombor apa tak hebat? 7. Soalan nombor, okey, kita pergi nombor 7 dulu. Okay. Paling susah, tak ada susahnya. Tak ada susahnya. Okey, kalau kamu tengok, ini adalah pandangan isometri bagi objek yang diberikan. Okey. Satah yang ini, permukaan yang ini, kalau kamu tengok dia bukan pada satah selari dengan satah isometri itu. Permukaan ini dinamakan permukaan oblik. Okey. Oblik. Mana segitiga ni permukaan oblik. Okey, macam mana nak buat? Asas yang mula-mula sekali. Lukis apa? Lukis garisan pembagi dia. Bagi dia dengan sudut berapa? 45 darjah. Okey. Kamu dah lukis 45 darjah. Asas yang mula-mula, kamu kena lukis garisan luar dulu. Garisan luar bagi objek. Maknanya ketinggian dia mesti sampai sini je, yang paling tinggi. Okay, untuk top view, buat garisan luar dulu. Dapatkan segi empat objek. Okay, dah dapat segi empat objek tu. Jadi kita kena lukis pandangan pandangan sisi. Sebab diberi pada top view, front view, side, front view. Jadi sini side view. Jadi yang kamu perlu lukis adalah permukaan yang ini. Betul. Permukaan yang ini. Lagi? Ni nampak tak? Ni nampak sebab dia serong ni, nampak. Okey, jadi ni nampak. Lagi? Atas ni. Nampak? Dia terlindung dengan yang ini kan? Tapi yang ini akan nampak. Dan permukaan segitiga ni pun nampak. Okey, macam mana kamu nak buat? Mula-mula kamu lukis satu per satu permukaan. Jadi kamu nak lukis yang ini dulu. Betul? Okey, kalau kamu kerap pasti kamu labelkan A, B, C, D. A di sini, kalau kita tengok pada pandangan atas. Okey, mana A? Sini A. Betul. Yang permukaan bawah, sini A. Jadi A mesti jumpa A di sini. Okay, itu lukis yang senang dulu. Kita tengok satu lagi, B. Pada pandangan atas, mana B? Sini, betul. Sini ada apa? Atas C, bawah B. Okey, yang di sini atas, atas D, bawah A. Atas D, bawah A. Jadi di sini nampak tak? Okey, di sini, sebelah sini A, belakang dia B.
Jadi kita temukan B jumpa B. Mbak B jumpa B, kamu unjurkan, kamu akan dapat sini B. Sini A, sini B. Okey, di mana D? Di mana D? Kita tengok D pada pandangan hadapan. Ni pandangan hadapan, mana D? Sini D. Betul? Itu D kan? Jadi unjurkan D kat sini. Jadi sini D. D ada satu garis menuju ke C. Mana C? C berada di sini. C di garis ujung ni. Betul? D unjurkan juga di sini. Okey, sini C. Dah dapat terus. Dah dapat terus lukis. Boleh? C, B. Ini D. D, A. Kita tengok D sambung ke C. So D sambung ke C. Tengok sini, jangan buat kerja lain. Okey, dah dapat untuk permukaan yang di sini. Boleh? Okey, sekarang kita lukis segitiga yang oblik ni pula. Katakan ini kita letak sebagai E. Okey, di mana titik E? Di atas, di mana titik E? Sini kan? Sini E. Yang ini mana titik E? Ini kan? E sini kan? Jadi, unjurkan. E tu di sini. Nampak? Unjurkan ke sini. E ke atas ni berjumpa dengan E yang di bawah. So, jadi ini titik E. E sambung dengan? E sambung dengan D. E sambung dengan C. Jadi E sambung dengan D. E sambung dengan C. Boleh dapat? Dah, siap. Dapat segitiga yang ni. Boleh? Okay, kita dapatkan lagi satu. Yang ini pula. Garis ini dah ada. Okay, sekarang kita cari titik E, F, G, H, I. Ha, terus buat. Jadi kita nak buat permukaan ni F, G, H. Okay, di mana? Di mana F? Sini F. Di mana? Oh sorry, ini bukan F. Sini F. Ini untuk permukaan yang depan ni kan. Ha, ini permukaan yang belakang ni. Sini F. Sini G. Sini H. Sini I. Okay, yang bawah ni. Sini apa? G dan F. Sebab depan ni G, belakang dia F. Okay, hujung ni I. Belakang ni ni, ha, ni ada lagi satu yang kamu tak tahu. Okay, bawah ni H. Jadi H jumpa H jumpa H. H jumpa H di sini. Dia selari je dengan garis tu. Ni H. Tengok atas ni, unjuk ke bawah. Sini H. Lagi F jumpa F. F jumpa F di sini. Betul? Okay, sekarang kita nak cari di mana titik G. Unjurkan G. Lagi satu. G berada di di atas ni. Jadi dia ada di sini. I di mana? I di sini. I di mana? I di sini. U di mana? U di sana. Okay. Okay, jadi sambungkan. H sambung dengan, tengok pada rajah balik. H sambung dengan G. G sambung dengan F. H sambung dengan G. Sini F. Sambungkan. Okay, ni sambung lagi. H dengan E. Sambung lagi. Sambung lagi. Okay, I sambungan G tak? Tengok, I sambungan G tak?
Sambung. Jadi sambungkan HI sambung, HIG sambung, HC sambung ke tak? Tengok atas ni. HC. Bukan HC yang ini, dia garisannya ini sebenarnya. Faham tak? Ah, garis atas tu. Ha? Tak, dia ada dua permukaan. Ni satu permukaan. Dia bertingkat tau. Bertingkat macam tangga. Jadi sambunglah. Ni bukan HC yang pada permukaan yang sama. H ni yang belakang, C ni yang depan. Jadi siaplah kamu punya, siaplah kamu punya raja. Betul? Betul ke? Salah. Sebab apa salah? Sebab apa salah kamu punya? Tak, tak label. Betul. Kamu label ke tak kamu punya raja? Tak label. Itu sebabnya salah. Ada soalan? Saya tanya ada soalan yang ini tak? Ada soalan? Okey, kamu boleh cuba buat.